Oke, Bray, selamat malam. Malam ini kita berdoa sama istri ini mau coba berburu lagi, ya. Kita berburu di air dulu, tarik kodok. Pulangnya kita berburu di darat karena kita jalan darat, ya. Tarik kodok ikan apapun yang ada di sungai nanti. Oke. Ikuti perjalanan kita, mudah-mudahan bisa poin, ya. Terima kasih sebelumnya, jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih. Kita berdua mulai dari sini, ya. Mudah-mudahan dapat. Oke, stop. Oke, Bray. Kita coba pasang jaring, ya. Istri pasang ujungnya. Ini bukan pasang, tapi tarikannya. Maju, sini. Nah, ini jaringnya dipegang aja ini. Lihat, Tina. Oke, tahu usir ikannya dari sini. Ada yang kena. Sudah ada. Tunggu, Bang. Suami menangkap ikan dengan menggunakan parang, necet bilang kami itu. Tuh, non. Non, hai. Dapat. Wah, lumayan lah. Mana? Masukkan. Mana? Wah, lumayan lah. Lumayan lah. Itu dapat lagi. Kecil. Apa? Oke, Bray, selamat malam. Jadi kita berdua sama istri ini baru pulang berburu ikan tadi, ya. Hasilnya cuma ini. Lumayan lah. Kedatangan kita yang kedua kali setelah macet kemarin. Hari ini kita panen labu lagi, ya, tadi sore. Jadi untuk campurnya kan kita masak ikan ini kayaknya. Ini nanti masak sendiri. Ya, ini daun singkong tidak luput juga, pasti ada ini. Oke, sekarang proses menghidupkan api. Saya
Itu bumbunya kan? Bawang. Ya. Ya. Ini bawang putih, bawang merah. Seperti biasa. Hidupkan api dulu. Hidupin api. Tadi sebelum cari ikan, saya tadi sempatin masak nasi dulu. Ikannya nasi kita sudah masak. Tinggal lauknya aja lagi. Kita jong ya, berburu tadi. Ya, kita jong. Cuma dapat ikan. Ini enggak apa-apa. Karena kita ketemu orang, jadi kita buru-buru pulang. Orang misterius tadi. Sayur kita itu aja ya. Sebenarnya mau nanam sayur, tapi nanti setelah lihat pondok, karena pondoknya kan dimundurin. Terus mau kita bakar juga di tempat kita mau berkebun. Rencananya kita gitu ya. Sama mau bikin pagarnya nanti, pagar kebun. Biar enggak diganggu sama binatang. Itu sayur di tempat cabe ya. Sayur, cabe, kacang. Begitulah. Yang mudah ditanam aja untuk sayur kita di sini. Tunggu libur rencananya biar bisa lama. Tapi kasihan anak-anak kalau kita lama. Waduh, dry. Nah, api sudah. Sudah hidup. Tinggal kita masaklah. Kira nanti kita berat mitri makan. Cabai tadi sudah dipanen kan? Sudah, sedikit aja cabai. Ini yang besar dari, oh bawa dari rumah kah ini? Iya, itu bawa dari kampung. Aduh lah. Nah, bersyukur tetap bisa makan kita. Oke, kawan-kawan, kita ketemu di makannya ya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Nah, ini dia set kita ya. Iya, beliau masak untuk kita malam ini. Nah, apa saja bumbunya itu? Ini untuk masak ini. Oh. Saya kasih jahe dikit biar enak. Oke. Nah, sayur labu kita. Ini belum dicuci ya? Sudah. Kakak. Banyak labunya daripada ikannya ini. Ada kodok juga, ada ikan seluang. Ini cabai kita. Kita kebetulan lupa bawa minyak goreng. Iya. Tadi cuma ada sedikit minyak goreng tadi. Lupa bawa minyak goreng. Mati kah? Ini masak apa dulu ini? Masak dulu singkong. Kualinya agak dimiringkan ke sini. Supaya dilihat penonton ya. Ngobat kakak ini kayaknya. Barang aja ya teman-teman. Ada sedikit minyak goreng sisa. Masak daun singkong katanya. Ini tekakan. Nah, sudah, yang lebih banyak micinnya. Belum. Terus.
Terusin nanti deh ya. Gak apa-apa, belum. Nah. Cabai kah? Biar ada aroma-aroma. Nanti tunggu dia menguap baru terus. Iya, mendidih. Ya, sama aja. Oke, miringkan ke sini kualinya, agak miring ke anu itu. Ya. Terus, oke lah. Cocok dia nanti. Mancap lah. Jadi malam ini kita tidak berburu ya. Tidak berburu di tanah maksudnya, karena tadi kita menemukan orang, entah orang itu apa kerjanya, kita nggak tahu. Kayaknya dua orang tadi. Habis. Hah? Habis melihat. Iya kah? Ya, dari suaranya. Ya, sentirnya dua kalau nggak salah tadi, tapi kita cuma nyahut pakai suara. Kita nggak berani datang. Kita tidak mendekat. Mungkin berburu juga ya, kayaknya kita tidak lanjut berburu di darat tadi, cuma berburu kodok aja kita dan ikan hasilnya ini, cuma pakai pisau aja tadi. Ya lumayan lah untuk campur ini daun singkong dan ini sayur labu perut kita. Oke. Nantikan chef Mamah Kembar ini masaknya. Terima kasih. Oke, sekarang kita masukkan daun singkongnya. Oh, cukup aja itu. Jangan terlalu banyak. Banyak juga daun singkong di sini. Kita aduk lagi. Namanya rebusan dan singkong atau lalapan dan singkong. Lalapan. Oke, Bray, kita makan hasil buruan kita tadi. Nah, ini cuma ini lumayan lah. Kita bersyukur kita. Ini ada kayak tadi, sayur labu dan juga daun singkong. Oke, kita makan. Amin. Ini labu enak nih. Ya, Bu. Daun singkong. Thank you.
meskipun sayur kayak gini, kalau di hutan ini tetap enak. Jadi kita bingung ya, akhir-akhir ini istri ini mau ikut terus kita ke hutan camping. Karena ini ya, sebenarnya kita nggak terlalu sibuk di sekolah. Karena minggu depan ulangan, tidak terlalu banyak pekerjaan karena soal sudah dibuat semua, sudah selesai tugas kita, tinggal nanti ngisi rapat aja, selesai ulangan. Kini situ sibuk. Dan juga karena tadi sendiri, tadi mau berangkat sendiri kita ya, karena kita bulan murah kayaknya masih sibuk dari kampung ya. Ya, mungkin. Mungkin ada kelihatan membantu orang tua ini, entah ya. Kita mungkin ya, jangan tahu. Karena di kampung kita ada sinyalnya. Ya, selama enggak pulang kampung juga. Di kampung tua. Tadi kita mau berangkat sendiri karena kita takut motor kita kemarin kita tinggal di pinggir jalan, jadi takut ada apa-apa. Mulai istri mau ikut lagi, tidak ada jarak-jaraknya setelah kita darurat kemarin. Apa-apa ya, hidup itu perlu proses. Tadi kalau kita sendiri, tadi kita bawa Spigo. Tapi kita bawa Spigo untuk teman kita di hutan. Tapi karena beliau ikut katanya ya, tapi tinggalkan Spigo. Anak-anak tinggal bersama adik saya. Biasanya sepulang saya dan suami dari hutan itu waktu untuk anak-anak, kita harus ajak mereka jalan main, itu waktu buat anak-anaknya. Jadi kita jarang juga buat momen bikin video ya pas lagi ya. Mungkin teman-teman pikir kita nggak ada waktu buat anak-anak, ada selalu waktu saya dan suami. Kita harus membalas kalau kita tinggalkan mereka seperti ini. Kalau sudah pulang kampung, saya dan suami itu wajib ngajak anak jalan main.
kayaknya suami nggak tertarik sama daun singkong. Ya lumayan lah ikannya, walaupun sedikit ya. Itu bener habis kayaknya itu. Iya. Saya lebih suka ini labu. Enak rasanya. Habis. Katanya dia lapar. Benar kayak ini suami kelaparan karena habis itu nasinya. Karena tadi sebelum berangkat itu kita nggak ada makan, kita hanya ngopi aja. Padahal cuaca bagus ya untuk berburu. Ya. Tapi karena sesuatu dan lain hal. Kita istirahat dulu malam ini. Istirahat dulu kita berburu ya. Untuk keberangkatan kali ini kita nggak berburu. Oke, kawan-kawan. Habis. Nah. Sekian dulu konten kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di subscribe. Ketemu di konten yang lainnya. Terima kasih.